Yo, what's up guys, welcome back to my channel Paras Populeran. Pada video kali ini saya bakal ngebocorin Elite Pass terbaru ya. Okay guys, sebelum masuk ke inti videonya, saya mau nyari tempat top up yang masih fair, murah, aman dan tepat saya guys ya. Itu hanya di itemku ya guys ya. Cara belinya kalian harus ini ya guys ya, klik judul pada video kali ini ya guys ya. Okay, dan itu deskripsi ya guys ya, dan buka link ya guys ya nih ya. Okay, nah akan dibuat seperti ini, kalian daftar dan masukkan kode referral ya guys ya. Kode referral ini ya guys ya. Bentar. Okay, nah ini kode referral, kalau kalian sudah isi semua kan klik daftar ya guys ya. Nah setelah itu kalian akan dibuat seperti ini kalau sudah daftar. Nah caranya kalian klik garis 3 ya guys ya. Okay, dan pilih kategori. Klik arena Free Fire kalau kalian ingin tempat Free Fire ya guys ya. Saya mau berapa diamond ya guys ya. Ini masukkan nominal ya guys ya. 210 diamond saja ya guys ya. Saya guys ya. Oke, 210. Oke, ini kalian cari yang paling murah ya guys ya, yang paling murah ya. Dan usahakan kalau beli itu ada lambang 10 menit kirim ya guys ya. Diamondnya itu langsung masuk ya guys ya. Oke guys, kalau kalian sudah menemukan produk yang kalian mau, kalian klik ya guys ya, klik yang akan produk yang kalian mau ya guys ya. Habis itu kalian tambahkan keranjang ya guys ya. Habis lihat keranjang belanja pastinya ya, dan masukkan ID Free Fire kalian karena sesudah sini tempat di sini, jadi ID Free Fire itu cantum ya guys ya. Oke, dan catatan untuk penjual ya guys ya, catatannya saya masukin aja guys ya, langsung proses gitu saja guys ya. Habis kalian klik bayar, nah kalian akan dibuat seperti ini ya guys ya, nggak usah checklist pembeli premiumnya ya guys ya. Nah habis itu kalian klik bayar lagi. Oke, nah jadi ini kita dibawa ke metode pembayarannya ya guys ya. Ini metode pembayaran banyak banget nih, saya coba kalau dana berapa. Oh, kalau dana ada biaya layanannya ya guys ya, 348 guys ya. Saya mau gemar saja, biaya layanan itu 6500 ya, bayar saja guys ya. Nah kalian akan dibawa seperti ini ada sebuah kode bayar yang gemar ya guys ya. Kalian serahkan ke kasir ya, bilang ke kasir guys ya, mas mau bayar itemku. Nah kalian serahkan kodenya ini guys, kode bayarnya, dan diamondnya itu langsung masuk guys ya dalam prosesnya 1-10 menit. Oke, dan saja masuk ke inti videonya, let's go. Oke, setelah ini ya guys ya, lepasnya ya guys ya, yang setelah 4 second crit ya guys ya. Oke, yang setelah ini ya guys ya, intinya ya guys ya. Oke, nah dan lepas ini akan rilis pada bulan Juni ya guys ya, yang akan hadir di Free Fire nanti ya guys ya. Oke. Oke guys, sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe guys ya. Oke, di subscribe guys ya. Oke, banget di subscribe guys ya. Oke, dan like juga. Oke, dan like, dan jangan lupa follow Instagramku di @paraspopuler ya. Oke. Kalian saja masuk ke bocoran ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, inilah ya guys ya bocoran Elite Pass terbaru ya guys ya. Wow, mantep banget guys. Wow, mantep banget guys ya. Ini Elite Pass bertema apa? Nggak tahu nih, ini bertema apa yang nggak tahu dalam pokoknya ya. Itu mirip banget sama Elite Pass season ini guys ya. Season yang Elite Pass Captain season itu ya guys ya, bajunya. Oke, jadi inilah guys ya tampilan Elite Pass ya guys ya. Oke ya, dan ini dari bundle ini ya guys ya, bundle lagi guys ya, Elite Pass-nya. Dan ini ada gold dan ada avatar ya guys ya. Dan ada weapon rare voucher, dan ada bisa veteran, dan ada parang ya guys ya, parang ya, macete ya guys ya. Lumayan ya macetnya sih, lumayan ya. Udah motor guys ya, ya kalau di Elite Pass season ini kan mobil ya, ini motor ya guys ya. Dan ini ada airdrop. Oke, dan ini ada ini ya guys ya, peta harta ya guys ya. Ini ada gold rare voucher, dan ini ada apa, background ya guys ya, background avatar. Dan ada gold, dan ada ini guys, avatarnya guys ya. Dan ini ada ini guys, ada bajunya guys ya, bajuan cowoknya ya guys ya. Lumayan mantap sih guys ya. Dan ini ada bounty token, dan ada
di penjara voucher, dan ada bandel ceweknya ya guys ya, bandel paling utamanya ya guys ya. Oke, mantep banget guys ya, mantep banget ya, topeng itu mantep banget, dan headsetnya guys, headsetnya itu mantep banget guys. Oke, headset apa bukan sih, tau dah ya. Dan ini ada celananya ya guys ya, dan ada sepatunya, sepatunya sih ya lumayan-lumayan dikit lah guys ya. Nah jadi gini ya guys ya, tampilan ceweknya, dan ini ada banyak ya, apa namanya ya, kayak gitu-gitunya lah ya, lumayan-lumayan. Oke, dan ada diskon, dan ada gold ya seperti biasa, dan ada itu stipi, dan ada ini guys ya, senjata, senjata M249 ya guys ya, dan ada gold penter voucher, dan ada makan pet, dan ada emot guys, emotnya kayak gimana, uset mantep banget guys emotnya guys, emotnya kayak apa ya, bertema-tema menyesal gitu ya guys ya, emotnya guys ya, bertema-tema menyesal gitu ya guys ya, mantep banget guys, sumpah nih mantep banget guys emotnya guys ya. Kok tapi kok di season ini sih, season yang sekarang nih ya, season yang ini ya, gak ada emot ya guys ya. Kalau season bulan depan, bulan Juni itu ada emot ya guys ya, mantap sih. Dan ini ada bagian avatar, dan ada apa nih, oke pemindai ya, ada apa namanya tuh, wah banyak banget ya guys pokoknya lah guys ya. Dan ada avatarnya, avatarnya banyak kali ya guys ya, oke mantap-mantap lah ya. Lepasnya dia hadiah dari lepasnya. Dan ini ada, oh ini ada ini ya guys ya, apa namanya, loot crate ya guys ya, loot box ya, loot box apa loot crate dulu, udah mana ya, hampir itulah ya. Ada skateboard, skateboardnya mantep guys ya, shot skateboardnya mantep parah, sumpah skateboardnya mantep parah. Oke, mantep, ada piunggul, ada piunggul lagi, dan ada evolution stone ya seperti biasa ya. Oke, mantep banget nih ya, coba kalian lihat sendiri aja lah guys ya, capek ya. Dan ada parasutnya, oh parasutnya yang gratisan ya guys ya, parasutnya ini yang gratisan, tapi kan juga ya guys ya parasut yang gratisannya, nah lumayan lah ya. Uset, ada itu apa namanya, tasnya guys ya, tasnya mantep banget tuh, mantep banget guys, sumpah guys, gak bohong saya guys, gak bohong guys. Uset, mantep banget lah guys ya, mantep-mantep lah, kayak topeng apa itu ya, mantep-mantep lah ya. Oke, dan ada pokoknya hadiah-hadiah elite pass ini nih mantep-mantep ya guys ya. Oke, banyak juga hadiah elite passnya, ada piunggun, dan ada kewia kening, dan ada bandel cowoknya guys ya. Lumayan lah ya, lumayan lah ya. Oke, dan ini apa namanya, kepala, dari kepalanya ya. Oke, dan emas-emas ya guys ya, warna emas itunya. Bentar guys, bentar, kita ulang. Tuh guys, juga ada headsetnya juga guys ya, lihat dah di lehernya, mantep banget guys. Oke, mantep parah guys skin cowoknya guys ya. Oke, ada headsetnya, mantep ya guys ya. Coba kita lanjut lagi ke celananya guys ya. Oke, dan ini celananya guys ya, celananya ya lumayan lah ya. Dan ada apa nih, sepatu. Oke, jadi ya ini saja guys ya, mungkin hadiah dari Elpa season berapa nih ya, lupa saya guys, season 25 kalau nggak salah ya guys ya, aku nggak salah ya guys ya. Menurut kalian ini season berapa, kalian tinggal kolom komentar di, tinggal kalian komentar di kolom komentar ya guys ya. Oke, dan menurut kalian ini lipas ini bagus ataupun enggak ya guys ya. Kata saya sih lumayan bagus banget guys, hadiah dari lipas ini bagus banget, dan saya sangat recommended banget untuk kalian yang player tuh sultan ya, yang demen lipas ini lipas terbagus ya guys ya. Mantap banget ya guys ya, ini tuh ada bonus ya guys ya, kayak lepas season sebelumnya ya guys ya. Oke, season lepas season 24 sih ya apa namanya, gak jauh beda lah guys ya, apa namanya, hadiah-hadiahnya sama-sama keren, sama-sama ada kendaraannya, tapi di sini gak ada bom ya guys ya. Lepas season 24 tuh ada bom ya, itu dua perbandingannya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini ada emotnya guys ya, tapi ini ada emot ya, jadi bomb itu diganti emot ya guys ya. Oke, ya begitu sekian dulu ya guys ya, jangan lupa di subscribe guys ya, semangat di subscribe. Oke, please sekali di subscribe guys ya. Oke, oke guys, jadi itulah ya guys ya bocoran elipas terbaru ya guys ya, setelah yang namanya itu apa nih, for second crit ya guys ya. Nah ini akan bergantian lagi pada 26 hari lagi ya guys ya. Oke, oke guys ya, ya mungkin segitu dulu pada video kali ini ya, itu bocoran elipas yang saya tadi bocorkan, belum tentu benar juga ya guys ya. Oke,
kita butuh kepastian dulu dari Garena ya guys ya. Oke. Ya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe guys ya. Oke, please banget di subscribe guys ya. Please banget di subscribe, please banget di subscribe. Oke, please banget di subscribe guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye 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 bye.